telah menciptakan Nur Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun, kemudian Nabi Musa terjebak dengan lautan merah. Apa yang diminta oleh Nabi Musa? Nabi Musa bertawasul datang ke Nabi Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dipukullah tongkatnya untuk memukul lautan merah dan Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran raja. Rasul Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim dilempar ke api mati. Apinya Raja Namrud, tapi Nabi Ibrahim boten terbakar. Ya Nabi dan salamah Ibrahim, wahai api, berikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Jangan kau memiliki sifat yang panas tapi sejuk, dingin karena Nabi Ibrahim tawasul karo kalian. Ini potongan isi ngomong orang belum tawasul dah. Apa mana cerita? Ini potongan-potongan ini kayak nama Rito. Biasa krim. Dah, ada tu lima lagi kayak nama Rito. Sekarang hari musola lagi kayak iya nama Ludel kepo. Maklinya, mami-mami wong umar. Tapi sing ajeng bingung, ada Marit sing teko wong kuwe, ada Isa sing teko wong kuwe, ada Subuh sing teko wong kuwe, ada Duhur wong kuwe. Ayo nek ajeng sak iki wae sok. Wong bolo opo sok teko ampu, tak pentir. Itu ae ada tapi pinter bisa ngaji pernah ke kiai sing edek sama barita Pak. Foto de wong ora duwe wani karo wong tua. Lah yo kan ngomong sampe ngaran iki meja iki jenenge apa? Sehingga kan tak kalau sampai yang ada subuh sampai tengah bener. Ora duhur, ora asar, ora maghrib, ora isya, ora terus dong ada jam itu sampai tengah apa napa? Sing edek sama. Sing edek sama. Sing ana ada ora? Ana wae. Jangan punya orang arti. Gila oke. Maka semua Nabi bertawasul kepada Nabi Muhammad. Apalagi kelasnya kula panjenengan. Orang gelap tawasul kepada Nabi. Orang bakal selamat. Maka malam hari ini peringatan Maulid menunjukkan tawasul kita kepada Nabi Muhammad. Bacaan selawat menunjukkan tawasul datang gajah Nabi Muhammad. Malam hari ini buruk selawat dan kemenangan. Kemenangan. Yakin. Alhamdulillah. Salli wa sallim daiman ala raja. Salli wa sallim daiman ala raja. Thank you.
Imam Hasan Al Bashri, ibu kita kami mengatur ibu setengah banyak, paham ibu setengah banyak. Gadis-gadis punak, gadis-gadis punak, lusa berbiar tak? Lagi kena 70. Ibu mantu kali Imam Hasan, saya tak bisa makan, saya tak bisa tidur. Si kaya rokok tu, anaknya lebih mati. Dia anak wajur lagi ayu-ayu nek, lagi lucu-lucu nek. Pangan orang goyang. Turun orang, enak. Bisa orang lali. Wis, syukur.
Yang pengen nanti si tak pikiran penampu itu, aku khawatir anaknya mau di surga apa disiksa. Tolong tua hebat dong bu, perhatian kalau amin. Yang saya ingin tahu wahai Syekh, apakah ada satu Allah atau amalia yang bisa menjadikan saya bisa bertemu dengan anak putri ini kuntulo sing sakun mening? Akhirnya pun dituliskan Allah di kubur di laut salawat, insya Allah makanya jadi kepanggi. Subhanallah, malam harinya dipertemukan oleh Allah. Tapi ibunya nangis. Nangisnya apa? Tidak berhasil mendidik anak. Ternyata anak saya meninggal di dalam kubur mendapat adab, mendapat siksa. Kulo gagal dalam mendidik anak. Paginya datang ke Imam Hasan. Imam, kulo pun kepanggi kali putrinya kulo. Tapi putrinya kulo di kuburan tadi disiksa. Terus ibunya rumah. Subhanallah, Imam Hasan malam harinya dimimpikan oleh Allah bertemu dengan anak gadis tersebut. Ditakoni dari Imam Hasan, ternyata mimpinya beda. Ibu yang ngimpi anak itu suca. Imam Hasan mimpi anak itu rahmat saking Gusti Allah. Oleh rahmat saking Gusti. Maka Imam Hasan mau, bukankah kamu adalah seorang anak yang ibunya kemarin sore datang ke rumah? Ya betul. Tapi ibunya sampai ceritanya sampai disiksa. Sampai ini perlu dilari panjenengan diampura dosanya dari Gusti. Apa yang menjadikan sabar panjenengan diampura dosanya? Maka anak gadis tersebut mengatakan, iya betul apa yang diriwayatkan ibu saya dalam mata disiksa. Tapi gara-gara satu pemuda yang lewat di atas kuburan sambil membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, saat itu juga Allah angkat bala, Allah angkat siksa, bahkan aku mendapatkan mahkota kebesaran dengan barokah satu sholawat yang dibacakan di atas kuburan. Sholawat ada Nabi. Kemudian begini ya, kalau mau sholat nurul iman pada baca sholawat, insya Allah ibu-ibu dapat jalan di akurat kesana dari sholawat. Amin. Amin ya Allah. Dan ada ibu boleh pulang panjangan dan usahakan kuburannya rotok menriadil jannah. Amin Allahumma. Amin. Ya posisi saya sekiakin wong ahlu sunnah wal nahdlatul ulama. Karena aku sahirkan Allah sampaikan Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa ghairan mimma Allah. Katakan ya Muhammad, dengan kegembiraanmu yang akan menjadikan kamu gembira tidak ada kecuali senang atas rahmat-Nya Gusti Allah. Apa rahmat-Nya Gusti Allah? Lahir kanjeng. Lahir kanjeng Nabi senang bunga. Lahir kanjeng Nabi. Siapa bawa sing bunga lahir kanjeng Nabi? Maka man akbama maulidi kuntu syafi adiyah wal kiamah. Besok bakal lebih syafaat. Amin. 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 Allahumma. Amin. Ya Rabbal. Amin. Ya Allah. Ini yang sangat luar luar biasa. Semua bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk kafir bunga senang, malaikat arus goncang ketika dibacakan di maulid bagi riwayatkan berarti mahamnya dikukul zikir istighfar maring Gusti Allah namun siji makhluk yang Gusti Allah si benci atas lahirnya kanjeng Nabi Muhammad atas maulidnya kanjeng Nabi menikah iblis sinten sinten sing ora seneng buludan sedulure sing ana ngameli buludan sedulure sing rasa budek buludan sedulure Tuhan banyak bu kenal singaran Abu Jahal Abu Lahab kenal wong kafir apa wong Islam wong kafir Abu Lahab niku diparingi kabar ketika maulidi kanjeng Nabi Muhammad kanjeng Nabi lahir dari Dewi Siti Aminah budaknya suwe Ba'al Aslamiyah naturi maling Abu Lahab paman Tuan Abu Lahab sedulur waktu ini sampai melahirkan jodohnya niku Abu Lahab bunuh Abu Lahab seneng sapa wong kafir seneng gue ponakan lanang tubuh seneng gue ponakan pimen-pimen seneng saya seneng gue ponakan lanang padahal gede musuhnya dewa gede apa buatan? Jadi musuh musuhnya bu Lahab
Iya apa iya? Tapi dengan rasa gembiranya Abu Lahab lahirnya Kanjeng Nabi, setiap hari Senin Abu Lahab neraka dilipas siksa aneh, diringanakan siksa aneh dari jari jemarinya keluar air ataupun hinafiyah ulama niku metu mati nek kongino Abu. Sudah ada Nabi Muhammad. Abu Lahab saking bungane Kanjeng Nabi lahir, orang ngerti padadi Nabi, orang ngerti padadi Rasul, niku suwe bab budak dibebasakan. Budak niku zaman dahulu bisa dijual belikan kayak sampai dua sapi dikongkong kerja pakani dijual bisa. Niku budak zaman dia budak cara saya dia 1 juta ya, 1 juta. Masya Allah. Kok kafe besenang mulutnya Kanjeng, sodako gak mulutnya Kanjeng, membebaskan dari budak. Eh, ada orang Islam, ada mulutan urunan satu dewa. Ada pilih orang yang ada, pilih orang yang ada. Tujuh malam apa? Tumah bengkrum dodak blek dan bengkrum. Jika urung orang, dukung orang, maidro halo ada di mana? Bengkromo terus goblok maidro maji orang, gue kiai orang, gue usdet orang, usdet di paidro boleh gitu? Wajit deh akhir segi zaman saya ini goblok maji orang, orang gue imung, nyala-nyala usdet mikir Rika sampah usdet salah-salah nak tiba-tiba kita akan bos aja gak ikut deh, salah deh kepret dulu entah gak belajar mawan deh budamannya ngarep apa, budamannya ngarep apa dari ini keberapun untuk anaknya ikhlas ini mengharap apa deh, amplok disini sorry ya ikhlas Anggaran Ustaz Habib Kiai itu diceramah wani piro dosa. Bangsa mentan seperti itu dosa. Ikhlas ya mas. Ikhlas ya. Sama ini ikhlas boleh. Ada makan cinta ini ikhlas tapi benar benar. Benar benar. Ya ini ikhlas Ustaz ikhlas familia ikhlas si mojungi ikhlas si ceramah ulang anggur urusan duit dok singgur sama nih anggur anak kecil anggur anak kecil ya iya punya anak punya istri dok ini ya bucin ini pengen mangan doma pin doma boleh badan ya Allah kudunya itu kusubator kusubator yang bayarin anggurnya gini doma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya alhamdulillah memberi khususnya masyarakatnya warganya ahli sunnah wal jamaah betul ulama. Mudah-mudahan maulid ini berjalan setiap tahun. Jangan pernah minder kalau muludan mesti eman-eman bangsa dakul kamu muludan tak main rumus. Sayyidina sahabat Nabi SAW menyampaikan man anfaqo dirhaman li maulidin nabi faqad anfaqo jabalan minat dahab. Siapa orang yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad mempersedekahkan sebagian hartanya musodako nomoludan niku kaya dene sodako gunung emas orang ambil mati nomoludan aja emang iya otak pengirin anti kelara gini apa gini iya usia lapan gunung api tapi terbangannya nang kayaknya dan di komentar itu terbangan yang bener ya ngomong acara tahlilan dia apa dia? Ini orang bener lagi itu kan ngarep panggungnya kelihatan depan depan kan sedar jadi ngapain dulu santri ini kan kayaknya dia orang macam mesel gitu ya
Apalah arti sebuah tempat, ya weh. Apalah arti sebuah tempat, yang penting hatiku ada pada hatiku. Alhamdulillah. Ya sampe geser setitik ya memang. Gila mau gue? Iya, makanya alhamdulillah. Nyong sampe seneng kalau aja Nabi tak kenal, makanya tak tidak mungkin akan mengaku cinta anggar orang kan. Nah, makanya aku lebih benar kalau keluarga di Kanjeng Nabi Abdi Kanjeng Nabi 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 Abdullah 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 saya saya sampai lah Rudang Ustaz Ahmad mendalam, ketemu mendalam bapari di Rok Sampol Ustaz Nah, udah Pak Lurah Nur. Ya Pak Lurah, gimana? Udah Abe Kanjeng Nabi saya. Abdullah. Abe Kanjeng Nabi Nabi dari Sultan. Ibu yang Kanjeng Nabi. Syarifah. Dewi Siti. Aminah. Putra putri Kanjeng Nabi yang terpinter, Bu. Pak, Aminah Pak. Dia mau mana yang pertama baru mau mana karena tidak. Itu. Cung singa cung siapa tahu. Itu. Itu. Nah, oh. Singa cung pertama mana ni? Baik, akan beri ke sampai ya. Aduh. Si Pitu di jawab kape. Alik. 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 Alhamdulillah. Nabi di situ Pak, di mari guys. Sari Putih, Sari Putih. Mas Ari tak ikut di. Para Mas Ari. Karena mari. Untuk cinta MMR tepuk tangan Mas. Ini terus semoga MMR ada konser Mas Ari. Terima kasih. Ya, Mas, monggo sebutkan 7 putra putri Nabi Muhammad. 1. Siti Hajiyah, Siti Abdullah. 2. Siti Qasim. Siti Qasim. 3. Siti Abdullah. Ibrahim. Sayyidina Fatimah. Fatimah amin. Sayyidah Nukoya. Terus Sayyidina Sayyidah Zainab tepuk tangan. Alhamdulillah. Anak kita tahun lalu gak balik ke Allah Usman. Alhamdulillah. Ini sudah sekiannya anak berisi panggung bayi cinta anggap deh. Juga gantiannya anak beli. Dan mutai cinta aku juga jadi di Cik Cik itu kamu di ngapain mau ngomong jasa salah ngatak lu anak ini iya tak kan soal sampai sih kan dia tadi lah itu ngapain sih ya dia tak main soal lu sampai sih kecini ya oh sama Umpama hajinya siap sih ya alhamdulillah yuk cepat singatung siapa dulu siap sebutkan 4 istri Nabi Muhammad jadi singatung bawa tulang dengan berjalan kaji Nabi jadi woi
Nabi Muhammad tuh. Acah, kata baik mes. Yang sangat sering deh. Ani lah baiknya bang. Amin. Jemput. Aisyah. Aisyah. Aisyah.